Ya, hari ini kita telah kita adakan satu sekatan jalan raya di Jalan Sungai Tua menuju ke Ulu Yam, dan sekatan jalan raya ini telah bermula pada pukul 6 petang tadi sehingga sekarang lah. Hasil daripada pemerhatian yang dapat kita lihat, kenderaan masih terlalu banyak lagi di atas jalan raya. Nampaknya walaupun telah diumumkan tentang kawalan untuk bergerak, cadangan syor-syor yang telah diberikan, nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang awam agar stay at home, berada dalam rumah, nampaknya kesedaran itu masih lagi kurang, masih rendah dapat kita perhatikan pada malam ini. Apabila melihat kebanyakan mereka yang ditahan, ditanya, mereka memberi alasan untuk mengambil anak, mengambil keluarga, melawat keluarga, membeli barang-barang keperluan dan sebagainya lah. Ini dapat kita perhatikan, masyarakat di kawasan ini masih lagi kurang prihatin dengan perlunya kita untuk mengelakkan diri daripada keluar dari rumah ataupun bercampur dengan khalayak ramai, kerana kita pun telah dimaklumkan bahawa virus ini amat mudah untuk merebak melalui sentuhan dan di tempat-tempat yang ramai. Jadi kita menyerulah pada orang ramai, hari ini berkuat kuasanya perintah kawalan pergerakan itu, diharapkan orang ramai mengambil, maksud saya mengambil peluang inilah untuk berehat di rumah, menjaga keselamatan diri, menjaga keluarga agar tidak terjangkit dengan penyakit ini. Kita dapati di kawasan Gombak ini ada kedai-kedai yang dibuka ya. Tapi memang mereka dibuka untuk konsep untuk bungkus dan take away. Walau bagaimanapun, ada juga beberapa kedai pagi tadi kita telah dapati ada pelanggan yang ada di kedai itu, namun kita telah menghampiri mereka dan memberi nasihat agar menutup kedai ataupun tidak membenarkan pelanggan untuk makan di kedai tersebut, kerana ini juga boleh menimbulkan jangkitan virus di kalangan pelanggan-pelanggan.